Malaysia berada di dalam tempoh kawalan pergerakan fasa pertama, iaitu hari ini adalah hari yang ke-9, di mana perintah kawalan pergerakan ini bermula sejak 18 Mac dan berakhir pada 31 Mac 2020. Itu adalah fasa pertama sebenarnya tempoh kawalan pergerakan. Namun semalam Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah pun mengumumkan bahawa tempoh kawalan pergerakan ini akan dilanjutkan selama 2 minggu lagi, bermula pada 1 April dan berakhir sehingga 14 April. Dan hari ini juga kebetulan hari lahir anak saya yang pertama, anak yang sulung, Raisya. Dia sekarang berada dekat Melaka dengan adik dia. Saya hantar mereka pulang ke kampung sejak mula cuti sekolah. Oleh kerana situasi wabak COVID-19 yang berlaku di Malaysia ini agak membimbangkan, maka Raisya dan Rais yang sekarang berada di Melaka akan terus kekal di Melaka sehingga situasi wabak COVID-19 ini reda, dan waktu itu barulah kita boleh jumpa kembali. Apapun, selamat hari jadi Raisya. Ayah doakan semoga Raisya dilindungi kesihatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ayah doakan juga Raisya dan Rais serta semua ahli keluarga yang ada dekat Melaka tu semua sihat, terpelihara daripada terkena. Bertugas seperti biasa, dan saya pun ada satu assignment sidang media oleh Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia yang akan dilangsungkan di Putrajaya nanti.
sekejap lagi saya akan pergi ke sidang media untuk pengarah kesihatan Malaysia di Putrajaya. Kau tahu tak aku 5 hari duduk rumah aku dah macam orang gila dah. Sekarang kita sudah masuk dinding. Ada dinding ah, ada dinding. Ketika 8. Ada dinding, ada dinding. Dan kesihatan Malaysia. Kita tak boleh pergi tengah-tengah ke? Ha? Okey, cakap. Test audio. Kita nak pindah posisi kamera ni. Kita nak bawa pergi ke tengah. Kita letak tengah sikit, tapi di belakang 1 meter belakang, supaya ada jarak 1 meter social distancing tu, itu jarak sosial. Tengok sendiri. Sekarang kalau nak makan kena buka glove. Patut abang suruh siapa-siapa ambil gambar abang sikit dengan pegang kamera. Dia minta dekat semua media. Baki 175 kes masih lagi dalam siasatan ini. Sehingga kini seramai 45 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit perawatan terapi. Maklumat terkini yang dilaporkan kepada CPRC Kebangsaan. Duka cita dimaklumkan bahawa sehingga kini terdapat pertambahan 4 lagi kes kematian berkaitan dengan COVID-19. Pelaporan terbaru ini dan 2 pelaporan melalui siaran di laman Facebook Ketua Pengarah Kesihatan malam tadi dan pagi ini menjadikan jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 23 kes. Yeah.